Pak Bos, Pak Bos, apa kabar? Baik, Mon. Apa Pak Bos punya surat untuk semua orang yang ada di Jalan Sesama? Apa ada surat untukku? Aku sedang menunggu surat yang sangat penting. Sebentar ya, Mon ya. Coba saya lihat dulu. Oh iya, ini ada kartu pos untuk Pak Bagus. Pak Bagus. Wah, aku panggil dulu ya. Makasih, Mon. Pak Bagus, Pak Bagus. Cepat sini, ada kartu pos untuk Pak Bagus. Ya. Pak Pos. Jadi hari ini saya mau diterima kartu pos. Ya. Dari siapa ya? Ini kartunya, Pak. Coba lihat. Kita lihat. Oh, dari kapan saya di Bali? Senang sekali saya. Pak Bos, tolong lihat dong. Ada tidak surat untukku? Hari ini aku menunggu surat yang sangat penting. Kamu menunggu surat yang sangat penting, Momon? Ya, aku menunggu surat yang sangat penting. Ibu Dr. Susan memberitahu aku cara menulis surat. Yaitu dengan menulis di atas kertas, lalu surat dimasukkan ke amplop. Di atas amplop tulis nama dan alamat orang yang mau kita kirimi surat. Tempel perangkonya, masukkan dalam kotak pos, biar Pak Pos dapat mengambil dan mengantarkannya ke alamat yang kita kirim. Wah, kedengarannya kamu mengetahui semua isi surat. Hei, lihat Momon. Ada surat untuk kamu. Wah. Di sini tertulis Momon. Ya. Itu nama kamu kan? Iya. Di Jalan Sesama. Ya. Itu juga alamat kamu kan? Iya. Ini suratnya. Hore! Aku dapat surat! Aku dapat surat! Wah, senangnya. Sekarang kamu bisa buka dan membacanya. Aku tidak perlu buka. Aku sudah tahu isinya kok. Isinya, halo Momon, apa kabar? Aku harap semua baik-baik saja ya. Sampai ketemu lagi. Tapi Momon, kamu kan belum membuka suratnya. Iya. Dan bagaimana aku bisa membaca isinya? Karena aku yang menulis suratnya. Kamu yang menulis surat kamu? Betul sekali. Dan sekarang aku mau membalas suratku dulu ya.